Selamat datang kembali. Kali ini kita belajar untuk anak TK belajar membaca. Ini pengalaman dari teman saya, J. Najih. J. Najih bisa lancar membaca itu umur 4. Kelas 4 SD dia belajar membaca dengan metode penemuan dia sendiri. Pengakuannya, dia menemukannya sendiri cara membacanya. Jadi ini Ibu Budi cukup untuk sulit buat dia ya. Malah dia menemukan metode lancar membaca di kelas 4 SD. Sebelum kelas 4 SD, kelas 3, kelas 2, kelas 1 itu Jenaji itu terbata-bata membacanya. Bahkan dia mengkritik gurunya, ngapain ngajarin membaca kok dipisah, ini Ibu Budi, ini Ayah Budi. Kita langsung saja metodenya oleh Jenaji ya. Saya adalah Pak Joni ya. Terima kasih. Simak saja. A B C D E G H I I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Metode cara C ya. Jadi membacanya dua huruf. Misalnya, ini apa? H. Ini apa? I. Maka I dibacanya hi. Yang D, ini apa? U, jadinya du. Tambah P, bacanya itu dua huruf. Kalau ada akhirannya tiga huruf, hi. Ini ada M, ada A, ada H, ada A. Ingat membacanya dua huruf. Ma, M, A, ma. H sama A, H. Jadi ma, H. Ada I, ada K, ada A, tambah ada N.
Glorup-glorup. Isama. Isama K. Pik. A sama N. An. Ditambahan K sama A. K. Ik. An. Ikan. Oke. Okay. Seperti itu.